saja dulu Pak ya. Ini. Tim Tavo di Pangkal Buron Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tadi malam berhasil mengamankan ya satu DPO dari Kejaksaan Negeri Pematang Siantar di Bandung di tempat kos-kosannya. Nah, demikian. Jadi selanjutnya kita dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyerahkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Pematang Siantar, atas intel, atas Sipitus untuk kemudian melanjutkan proses hukumnya. Demikian. Dalam kasus apa? Ini putusan kasasi dari Mahkamah Agung yaitu terkait tentang korupsi proyek pembangunan dan revitalisasi pasar Tojai Siantar tahun 1999. Demikian ya. Jadi dalam ini begini, kita melaksanakan kepastian hukum. Pada waktu itu kerugian negaranya adalah 14.537, tapi karena sudah putusan dari Mahkamah Agung tentunya sebagai eksekutor kewenangan kejaksaan itu untuk melaksanakan kepastian hukum. Demikian. Oh, udah berapa lama ibu? Putusan utuhnya itu di 2021 ya. 2020 sehingga diterbitkan DPO di Juni 2021 begitu. Sehingga seketika itu juga dieksekusi, dipanggil beberapa kali tidak hadir. DPO demikian. Kalau pelayan secara aktivitasnya seperti apa ya? Di Bandung ya aktivitasnya biasa. Diamankan tidak melakukan perlawanan. Pak Kasubian, pun proses pengamanannya berjalan lancar di Bandung atau kerjasama juga dengan Kejati Bandung Jawa Barat? Tentunya ya kejaksaan itu adalah satu. Koordinasi tetap kita laksanakan dengan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi di Jawa Barat, di Bandung. Demikian. Hari ini dibawa ke Siantar atau di mana di laksanakan eksekusi? Kejaksaan Negeri Pematang Siantar akan melaksanakan eksekusi di Lapas Pematang Siantar. Demikian. Oke.